ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila hadratis Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila hadratis Syekh Hasyim Asy'ari wa ila muassasat ta'limiyata Kebon Sari wa asatidina wa talamidina wa walidina al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli waliwalidayya walil mu'minina amin. Nah, setelah membaca surat Fatihah, kita lanjutkan dengan doa mau belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sekarang ada lagi bacaan namanya surah Solawat Nariyah. Solawat Nariyah. Coba dengarkannya sayang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadinilladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tu'adza bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa khusnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwadhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi'adati kulli ma'lumillah. Nah, anak-anakku yang manis, tadi itu harus setiap hari dibaca sebelum belajar. Jadi sayang ya. Nah, anak-anak, hari ini tugas kalian yang pertama yaitu membuat garis silang. Di sini sudah siapkan sama Bu Guru. Kalau yang tidak bisa, boleh nanti dibantu titik-titik sama orang tua ya. Seperti ini. Nah, garis tidur, miring, miring kanan, miring kiri. Nah, seperti ini. Nanti baru kalian tebali dengan pensil. Nah, lakukan sampai nanti selesai garis ke akhir. Gitu ya sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang manis, kita jumpa lagi di sentra persiapan dengan Ibu Muzdalifah. Nah, hari ini di sentra persiapan Bu Mus akan mengajak anak-anak yaitu kegiatan bermain huruf. Nah, hurufnya kita susun akan menjadi kata ibu. Coba lihat dulu. Ini huruf I. Ini B. Ini U. Kalau disusun yang rapi, satu I, dua B, tiga U. Kita baca ibu. I B U. Ibu. I B U. Ibu.
Nah, anak-anak nanti belajar sama mama dan pertama yaitu menyusun huruf. Kegiatan kedua, anak-anak menulis garis silang. Sebelum menulis, baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai menulis, mengerjakan, membaca alhamdulillahirrabbilalamin. Itu bersyukur kepada Allah. Ya. Nah, anak-anak yang manis, selamat mengerjakan. Belajar yang pintar ya sayang ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang manis, anak-anak selesai kita kegiatan di sentra persiapan. Yuk anak-anak kita berdoa yang baik biar anak-anak mendapat ilmu yang manfaat dan mendapat ilmu yang barokah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbisrahli sadri wa yassir. Yuk kita baca, tangan kita angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi husr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak sekarang dilanjutkan lagi dengan doa yaitu keluar rumah ya. Yuk kita angkat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan ya sayang ya.